Oh, itu kan wilayahnya di wilayah Mahkamah Konstitusi. Ya. Ya, ini persiapan kita menghadapi Jordania nanti malam. Harus disiapkan, semua harus disiapkan, strateginya dibangun, pemainnya kondisinya fit semuanya, skillnya juga baik. Insya Allah persiapan ini sore hari ini di Gorontalo akan berimbas pada pertandingan di Doha Qatar antara Timnas Indonesia dan Jordania. Ada peluang menang Indonesia malam ini, Pak? Prediksinya Pak, prediksi Pak. Prediksinya kita mendoakan semuanya, berdoa bersama-sama agar timnas kita, Timnas Indonesia U23 di Piala Asia betul-betul bisa menguasai lapangan, bisa membuat gol sebanyak-banyaknya. Amin. Gak ada kartu merah. Amin. Bagaimana cuaca di Gorontalo, Pak? Bagaimana cuaca di Gorontalo, Pak? Baik, tapi ya panas lah, main 30 menit sudah kayak main 90 menit. Tapi ya, ini banyak bibit di apa? Gorontalo United. Nah, ini bagus. Masih usia dini tapi skillnya bagus. Ya, itu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.